sempit ya, takut amblas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar temanku semuanya? Anak sedulur, semoga pada pagi ini kita senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan, rezeki yang melimpah dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Oke, kembali lagi dengan channel Cerita Supir Meteran 42. Ahai, kali ini kita sudah berada di kawasan industri mana ini? Industri Candi Semarang ya. Kita akan memasuki area pabrik. Ternyata jalan yang kita lewati harus agak sedikit. Ya, begitulah. Kita gantian dengan truk berat dari sana. Jalannya lumayan ekstrim, truk-truk beratnya, muatan bata ringannya, bata putih. Lumayan deh. Gantian dengan mereka-mereka. Muatan berat juga ini. Ya. Oke. Okay. Ya, Mas. Tetap hati-hati dan selalu waspada. Ya, jalannya becek. Miring-miring banget ya. Gimana ini? Jalannya rusak pada ambles ini. Nah, yang lewat muatan berat semua. Lumayan menanjak juga ini, Mas. Masih banyak proses pembangunan ini. Semangat. Waduh, ini jalannya kok malah lewat yang sebelah sini sih. Nah, ini dia, karena tadi kita nggak bisa masuk nih, jalannya sempit ya, takut amblas di sini. Padahal posisi bongkar di sana, kita nungguin antrian di sana. Kalau terkecil bisa lewat sini tadi, cuma kita aja yang nggak bisa ini. Terlalu press. Nah, ini turunnya ke mana? Turun ke area bongkarnya ini yang agak lumayan
ekstrim juga ini, susah ini. Kalau belok harusnya bagaimana ini, mundur ya, ya mundur ya. Separuh jalan udah diacor ini, yang ini mah belum. Tuh ada antrian bongkar juga. Aduh, lewatnya kok ngene iki ora miring kon ku. Eh. Oke nih. Miring nek lewat sini. Lah tapi kok kono entuk ora ya? Oh. Ini masuk areanya kayak gini nih. Mereng nek lewat kene. Ya anut Mas kae lewat kono kudune. Ora Mas. Nek saka kono langsung ngene kan ora apa-apa. Kudune. Mereng kene. Mudune lewat kene, Pak. Mudune. Tapi rawan miring. Gelane iki kayu-kayune. Ngelewati kene kabeh. Aku engkel kok ya. Engkel masalahnya. Ini ada apa ora? Ana ada. Ora kayak ambles nih. Sing ana cilik ya. Sing iki lho ana amblesan ngono kuwi. Wae cilik meneh. Kalau diesel meneh. Aduh. Harus lewat sini teman-teman ini, harus lewat sini nih lor. Ini rawan sekali kalau merek kayak gini nih. Ada yang keluar. Tuh antreannya juga banyak tuh. 1 2 3 4 5 katanya kita nomor 8. Tapi yang paling ekstrim ini jalannya ini kayak gini nih. Kita harus melewati kayak gini nih. Banyak ban engkel lagi. Samping kita ini sepertinya perusahaan semen atau bata putih ya ini. Kayaknya bata putih ini di sini. Unit-unit truk losbak ini. Ini yang antrian nomor berapa ini mau masuk?
ngelewatin jalan yang baru dicor separo ini. Sekarang giliran kita ini. Kita parkir di sana dulu, di halaman. Bismillah, semoga bisa. Kita nungguin hujan dari panas sampai kok nungguin hujan kate-kate aja. Kita nungguin bongkar dari panas sampai hujan lagi. Ini ada penampakan kaki. Adem lur. Alhamdulillah kita sudah masuk dan bongkaran sudah hampir selesai itu ya, tinggal 3 krat. Dan tetap bersabar dan bersemangat ya.
Oke, itu tadi prosesi bongkar yang cukup memakan waktu yang begitu panjang. Kotak-kotak kirim waktu yang begitu panjang. Saya ucapkan terima kasih ya sudah gabung. Yang belum gabung tetap dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.